Berikut ini cara untuk menambah foto ataupun widget di layar depan atau layar utama Samsung. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini caranya. Pertama, kalian bisa gunakan dua jari seperti ini di home screen. Kemudian dari home screen ini, kalian bisa pilih widget. Kemudian pilih widget yang ini, galeri. Setelah itu kalian lihat ada gambar dan cerita, kalian tekan lama, lalu kalian arahkan di tempat yang kosong. Saya contohkan di sini. Nah, izin galeri mengakses foto video di perangkat ini. Pilih izinkan semua atau pilih foto tertentu saja. Saya izinkan semua. Pilih album ataupun pilih gambar. Jadi kita dikasih pilihan mau pakai gambar ataupun album. Nanti dia akan berganti-ganti. Saya contohkan yang ini, pilih selesai. Nah, nanti ini bisa kita besarkan seperti ini. Kalau ingin ngedit, tekan lama, pilih pengaturan. Nanti dia ada pilihan untuk ganti albumnya atau gambar. Pas di tengah untuk gambarnya. Jadi seperti itu, silakan dicoba.